Silakan duduk, Pak. Gak perlu, Farhan. Saya cuma sebentar di sini. Untuk kamu ketahui ya, Farhan, saya sudah alihkan semua kepemilikan saham saya di perusahaan ini atas nama Lisa. Ini berkas yang Pak Farhan minta, udah saya urutkan, Pak. Oke, Rin. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Maaf, masih ada lagi nggak ya yang harus saya kerjakan? Saya rasa cukup. Kamu boleh pulang. Terima kasih, Pak Farhan. Silakan duduk, Pak. Gak perlu, Farhan. Saya cuma sebentar di sini. Untuk kamu ketahui ya, Farhan, saya sudah alihkan semua kepemilikan saham saya di perusahaan ini atas nama Lisa. Jadi, otomatis sekarang Lisa menjadi salah satu dewan direksi di perusahaan ini. Saya akan perkenalkan dia dalam rapat dewan direksi nanti. Tapi kamu tenang aja, Mas. Sebagai istri kamu, aku pasti akan mendukung semua kebijakan kamu. Apalagi dengan adanya aku di samping kamu, itu pasti akan memberikan pengaruh yang kuat untuk kamu dan untuk perusahaan. Karena kan aku termasuk salah satu pemegang saham terbesar di perusahaan. Jadi sebaiknya kamu jangan macam-macam sama aku. Istri kamu. Kemana lagi ya, aku harus cari Meira. Meira! Cuma Meira yang membantu aku cari anak aku. Ada lihat Meira! Jangan sentuh anak aku! Eh, itu anak aku! Jangan sampai aku pecat kamu jadi pengasuhnya, sini! Ini anak aku! Sayang! Sama Mama aja! Anak aku! Konyol yang anaknya. Iya, saya balikin tuh anak dia, Bu. Balikin, Bu. Anak saya. Balik, Bu. Anak saya. Stres nih. Eh, boy. Naik tuh, naik. Udah, cepat jalan. Cepat jalan. Sayang. Jalan. Bayi kita mana, Mas?
tuh kayak Renita. Itu kayak Renita. Renita. Pak, berhenti Pak, minggir dulu Pak. Iya, iya Mbak. Renita. Renita. Ren, kamu kenapa Ren? Kok nangis sendirian di pinggir jalan? Kamu mau kemana? Arin, Arin. Aku mau ketemu Mira. Ya udah kamu ikut aku aja ya. Ketemu Mira? Iya, ketemu Mira. Okay. Akhirnya aku ketemu Mira. Oke, okay. Yaudah yuk, yuk. Pak, kayaknya Mas Farhan gak akan tunduk gitu aja deh sama aku. Papa lihat kan tadi, Mas Farhan itu benar-benar tenang dan gak banyak bicara. Farhan itu gak jauh beda sama ayahnya. Wiratama itu kelihatannya aja gampang ditaklukkan. Padahal sebetulnya orangnya susah, keras, tegas, tapi hatinya lembut. Jadi, kamu masih bisa untuk merebut hati Farhan. Tapi kamu harus pakai cara-cara yang bisa menyentuh hatinya. Pak, kalau bisa, Papa jangan balik dulu ya ke Amerika. Paling nggak sampai aku itu bisa menaklukkan hatinya Mas Farhan lagi, Pak. Kenapa memangnya? Papa kan lihat sendiri tadi. Mas Farhan itu gak banyak bicara di depan Papa. Dan aku yakin kalau aku lebih gampang untuk menaklukkan Mas Farhan dan keluarganya kalau ada Papa. Karena mereka itu sangat menghargai Papa. Dan mereka juga gak akan keras sama aku. Ya nanti Papa pikirkan. Halo, iya benar, saya Siti, ibunya Renita. Oh iya, 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 iya saya segera ke sana. Iya, terima kasih ya. Bu, Kak Renita kenapa? Renita kabur lagi dari rumah sakit, Lan. Yaudah, kita ke sana yuk, Lan. Enggak, Bu. Biar Lani aja yang pergi sendiriannya. Ibu istirahat aja dulu di rumah. Percaya sama Lani, Ibu gak usah khawatir. Ntar kalau ada apa-apa, Lani langsung telepon Ibu. Ya? Ya udah, kamu hati-hati. Dan Lani siap-siap dulu ya, Bu. Iya. Aku temenin makan ya. Mama gak nafsu makan. Papa udah lupa sama Mama. Ma. Tapi emang bener kan? Ma, kalau aku boleh kasih saran ke Mama. Untuk sementara ini, kita biarin aja, Ma. Papa memenuhi kewajibannya. Karena semua orang udah tahu Rosie anaknya Papa. Papa gak ada pilihan, Ma. Selain harus bertanggung jawab atas anaknya sendiri. Halo? Apa? Baik-baik, saya kesana sekarang. Ada apa, nak? Ma, kita harus ke rumah sakit sekarang. Papa Anfal.